Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif kala sallallahu alaihi wasallam. Mana tu? Bawah. Yahya bin Mu'az. Ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Yahya bin Mu'az al-Razi berkata pula, musuh manusia tiga. Dunianya, syaitannya, nafsunya. Ya, dunia yang tanpa manusia boleh menjual agama. Syaitan dah terpampang dengan Quran musuh. Yang Tuhan arahkan kita dengan syaitan satu arahan besar, fattakhizuhu aduwa. Ambillah syaitan sebagai musuh. Ini syaitan dibela kan, tu gaya, tu polong ni macam. Yang lagi pelik tu orang tu ternak ayam itik, hantu dibela. Ya, ambil tu. Dan nafsu itu maklum. Ya, terpampang nas Quran, innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu amat menyeru ke arah kejahatan. Ha, tiga benda ni. Musuh manusia. Mana kita kena berperang dengan tiga musuh besar berdepan ni. Ya. Maka janganlah diri dari dunia dengan zuhud. Dan jagalah diri. Mana menjaga diri kita supaya selamat daripada tipuan dunia dan menjadi sesat. Mesti kita berlawan dia dengan apa? Tembak dia dengan senjata dia. Az-zuhduh. Apa makna zuhud? Tumpul hati. Semua sifat hati ni. Hati dia tidak minat. Hati dia tidak tertambat dengan dunia. Walaupun dia ada dunia. Sahabat banyak yang kaya pun. Tapi dia zuhud dengan mana apa? Tak ada dalam kalbi dia melainkan Allah. Itu lambang zuhud eh. Zuhud paling besar apa? Hatinya tidak ditambat dengan makhluk. Ya. Lepas. Sentiasa dengan Tuhan ni. Ha. Ni kadang nampak macam zuhud tak ada dunia tapi hati tambat. Nak tapi tak dapat. Kan? Ha. Dan menjaga diri dari dunia dengan apa? Zuhud. Dari syaitan dengan menentangnya. Apa saja kena ada kita lawan. Dan nafsu dengan apa? Meninggalkan segala keinginan dia. Kita cut-cut je. Dia nak tu kita cut-cut. Lama-lama dia slow. Sebagian hukama mana ahli hikmah ataupun filsuf dia berkata apa, siapa yang dikuasai oleh nafsu maka ia menjadi tawanan dalam perigi keinginan. Ya, siapa yang dikuasai oleh nafsu seolah-olah dia telah dicempakkan dalam telaga, dalam pigi buta. Ah ha, itu maksudnya. Pigi buta apa dia nama? Pigi buta keinginan. Jadi keinginan-keinginan kita tu ibarat perigi buta. Eh, jadi masuklah kita dalam tu habis lah jawab ni. Ya. Ha, jadi terpenjara dengan keinginan, ibarat orang dipenjara dengan telaga pigi buta. Jadi dia tak ada ke mana, rosak. Terkurung dalam penjara kecenderungan, cenderung hati kepada makhluk, mailul qalbi ilal khalaik, itu dipanggil apa? Sijen. Sijenun maknanya penjara. Batu kita lepaskan dia min sijnil wujud ila fadha isyuhud dalam hikam warid sampai. Melepaskan pada penjara kemahlukan menuju kepada fadak syud padang luas musyahadah dengan Tuhan. Ha. Kemudian dipaksakan dan diikat kekang dia dengan kekang dalam tangan hawa nafsu. Kekang boleh panggil kita nak guna lijam taqwa, kekang taqwa. Kuda bila berjalan dia pakai lijam kekang kat mulut supaya dia tidak makan dah. Bila jalan dia terus. Kalau dibuka kekang, lukang habis, dia berjalan nampak makan, dia rumput apa semua makan. Dia perjalanan, dia takkan jadi stabil. Kejap berhenti, kejap berhenti, takut tak sampai. Jadi bila kita pasang kekang, dia tak ada pulang nak makan. Tapi kita dah bagi makan dulu lah, jangan mampus pula. Maknanya begitu. Lepas tu dia berjalan terus. Ha, begitulah. Bila kita kekang perjalanan nafsu kita dengan kekang takwa, cantik perjalanan dia. Bersih dengan Allah Ta'ala. Habis tu. Dan dipaksa dan diikat kekang apa dengan tangan tali hawa nafsu. Lalu nafsu itu menariknya menurut sekendaknya. Maka ia ya mencegah hatinya dari segala yang faedah. Kemudian Ja'far bin Hamid. Dia berkata, telah sepakat para ulama. Ya, tidak ada kehilapan sepakat. Apa dia? Dan hukama, orang mengeluarkan hukum dengan dalil sekali. Bahawa nikmat akhirat tidak akan diperolehi kecuali dengan meninggalkan nikmat mana dunia. Aduh.
Seorang boleh buat tak puasa kalau dia tak tinggalkan nafsu makan dan minum? Boleh. Tak boleh, dia kena tinggalkan. Ya. Dia tinggalkan dunia dia, apa dia tadi sini ni contoh makan dan minum ketika bulan Ramadan yang lepas kan. Baru dia dapat akhirat, man dapat mengerjakan amal soleh. Itulah seterusnya. Dalam itu juga dia kena lepaskan apa dunia dia, penyakit dunia yang baru apa riya, wujud takabbur, semua benda dari dunia. Baru dia akan dapat ubudiah sebenarnya dengan Tuhan. Ya, dia kena buat dua perkara. Tinggal baru dapat. Padam baru dia terang. Kemudian Abu Yahya Al-Warraq dia berkata, siapa yang merelai anggota-anggotanya dengan nafsu syahwat, dia layan kaki tangan dia, mata dia tengok maksiat, telinga dengar benda mungkar, mulut cakap benda yang dilarang, ya, dan seterusnya anggota dia digunakan daripada benda yang Tuhan tidak redha, itu bernafsu syahwat, maka ia telah menanamkan dalam hatinya pohon penyesalan. Mana orang yang mengikut akan kehendak nafsunya, dia akan tetap mendapat penyesalan di akhirat. Contohnya, apabila di dunia diikut nafsu dia berpaling daripada ayat-ayat Allah, perintah-perintah Tuhan, maka besok di akhirat dia akan lelau dihumban dalam neraka dalam keadaan ngeri. Ya, apa dia? Akma, dia buta kan? Ya. Kita atas dunia nampak tiba-tiba buta, nak wirit pula masuk neraka, oh, tekanan. Lalu dia bertanya, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Itu penyesalan. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta sedangkan kami dulu di dunia dapat melihat. Maka Tuhan jawab, kazalika ataka ayatun abanasitaha. Demikianlah aku datangkan ayat-ayatku, keteranganku Rasulullah, wa, tapi engkau buat tak nampak aja, engkau butakan mata. Kazalika al-yawma tunsah, pada hari ini ambillah Tuhan, lupakan dia dan dibutakan dia tuan. Itu di antara apa tu? Ya, ikut nafsu membawa penyesalan. Itu dia menyesal, lima hasyartani akma. Itu penyesalan. Kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta ya Allah? Itu penyesalan bagi orang yang membutakan hati dia daripada mana petunjuk Tuhan. Habis. Dan Abu Yahya Al-Warraq berkata, siapa yang merelai anggotanya dengan hawa nafsu, dia seronok melayan nafsu dia, ya, bercakap benda yang maksiat, bergerak jalan dan seterusnya, maka ia telah menanamkan dalam hatinya pohon penyesalan. Mana orang yang tidak bertaubat kekal maksiat sampai mati, dia akan merasakan satu penyesalan besar, ya, maknanya di akhirat kelak. Terutama dalam konteks ilmu, memang jelas dalam hadis Nabi. Nabi gunakan satu penguat kata, mana benda ni besar, ya. Sungguhnya apa Nabi kata? Hasrat. Manakah? Iaitulah penyesalan. Inna asyaddan nas. Inna satu. Inna asyadda. Sesungguhnya yang terlampau menyesal. Inna asyaddan nasi hasratan yaumal qiyamah. Rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlabuhu. Ya. Punya orang yang paling menyesal di akhirat. Bisa ialah orang yang di dunia dia boleh cari ilmu. Nak kata dia sakit, oh, sihat daripada orang lain. Ya. Nak kata dia buta, orang buta sampai dia tak sampai. Majlis-majlis ilmu, di masjid, di surau dan sebagainya, dia tak sampai, dia pergi tempat lain. Ya, dia tak merelakan diri dia untuk bersila menyambut nur ilmu. Ya. Ketika ke akhirat, ini orang paling-paling menyesal dia tu. Maksud saya tak ada guna lagi dari sana. Air mata darah pun tak ada guna lagi. Itu dia antara apa? Jahatnya nafsu membawa seorang tadi kepada penyesalan yang besar di akhirat kelak. Sebab kita ada ilmu nak buat ibadat macam mana? Ibadat tak buat ke mana tempat dia, dan itu maklum lah, eh, ke neraka lah tempat dia. Kemudian Wahid Ibnul Wardi dia berkata, apa yang berlebih dari roti maka ia itulah nafsunya. Apa yang berlebih dari roti? Kamu makan roti kan, kalau kita makan sasi kita nasi, kemudian kalau lebih-lebih lauk sampai 2-3, itu semua nafsu. Dia suruh elok kita makan satu lauk sahaja kan. Betul. Saya Umar ketika dalam pemerintahan dia,
dia minta komen daripada Sayyidina Salman Al-Farisi. Ya Salman, kau sila komen dalam permintaan aku ni, apa yang tak betul ke hukum aku, tak jalan ke apa semua. Sayyidina Salman kata, semuanya elok, engkau menjalankan hukum syariat Allah SWT cantik, semua satu je. Ah, apa dia, dia kata satu tu. Satu hari engkau makan dua lauk je. Oh, macam tu pula. Eh, itu dah kena komen kan. Makan dua lauk dah kena komen. Itu kan dengan lauk satu meja kan. Itu maknanya apa tu? Makan sekadar cukup tu maksudnya. Makan cukup kalau dia dengan roti, kalau kita dengan nasi, lauk satu lauk tu boleh kurang dah lah. Oh, dah. Lauk tu nak, lauk ni nak, macam-macam lauk dia ambil kan. Memperbagaikan kesedapan lauk nafsu dia. Habislah tu, tu syahwat. Dan bila tu tengah syahwat, di mana dia nampak nur makrifat dari Tuhan. Tu. Habis. Dan ia berkata pula, siapa yang mencintai nafsu dunia, maka hendaklah ia bersiap untuk kehinaan. Siapa letakkan kasih dia sonok dengan dunia, tunggu, kehinaan akan sampai. Ya, berbagai-bagai maksiat mungkar akan menenggelamkan dia. Dan satu lagi diriwayatkan, perempuan pembesar, yang di tempat Nabi Yusuf AS pada mulanya di Mesir. Dia berkata kepada Nabi Yusuf AS, sesudah Nabi Yusuf AS memiliki gudang kekayaan bumi, dan dia menjadi pembesar, ya, dan perempuan pembesar itu duduk di tepi jalan. Pada hari berjalannya rombongan Yusuf, Nabi Yusuf AS, dan adalah Yusuf AS berkenderaan di dalam rombongan itu. Naik kenderaan dia lah. Yang jumlahnya kira-kira 12,000 para pembesar kerajaan. Oh, ramai kan. Berdua. Maha suci Tuhan yang menjadikan raja-raja menjadi budak-budak. Dia kata itu. Subhanallah, dia kata. Ya, Maha suci Ta'ala yang menjadikan makna raja tadi sebagai budak-budak, mana macam hamba pula. Disebabkan perbuatan maksiat. Itu. Dan menjadikan budak menjadi raja. Budak, mana budak sini maksudnya hamba. Bahasa Indon, budak mana hamba. Menjadi raja. Ya, budak dia hamba jadi raja, mana jadi orang yang dekat dengan Tuhan. Disebabkan apa? Ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Jadi ketaatan kepada Tuhan mengangkat darajat itu maksudnya. Bila maksiat dia menjatuhkan darajat. Sesungguhnya sifat rakus dan hawa nafsu menjadikan raja-raja itu menjadi budak. Ya. Dan demikianlah balasan terhadap orang-orang yang berbuat kerosakan. Ya. Kemudian sabar dan takwa itu menjadi budak, mana hamba tu jadi raja. Bila dia sabar, dia bertakwa, antara angkat martabat dia. Dan lalu Nabi Yusuf menjawab sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya barang siapa yang menjaga dirinya, yattaqi mana bertakwa dalam daripada kejahatan, dan berhati teguh mana sabar, maka sungguhnya Allah Taala akan tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu maknanya apa? Allah Ta'ala akan berikan berbagai kurnia bila insan tu bersifat dengan takwa zahir dan batin dia. Quran Al-Junayd radhiyallahu anhu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa Allah Karim.